بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam video ini saya ingin mengijazahkan sebuah ilmu atau sebuah amalan agar segala usaha Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat Anda, semua impian Anda dengan amalan ini insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa khawatir rezeki sulit diraih, bahkan merasa putus asa menjalani hidup karena kondisi hidup yang tak kunjung membaik, mungkin juga Anda sudah berdoa setiap waktu namun kondisi masih saja tak kunjung berubah, tak kunjung membaik. Dengan Anda mengamalkan ilmu ijazah ini, insya Allah segala kesusahan Anda semuanya akan segera mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sedang mengalami masalah seperti itu, maka simak video ini sampai akhir. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian berkenan mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabiltu serta semua hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut ijazah ilmu pembuka pintu rezeki yang paling mustajab. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali dengan tahan nafas, yaitu setelah selesai sholat subuh sebelum matahari terbit. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Bacalah amalan ini sesudah sholat subuh sebelum matahari terbit. Lakukan dengan istiqomah. Insya Allah di siang harinya segala usaha Anda, semua urusan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.